بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله آمن من الطاعون محمد رسول الله طعن في الطاعون سيدي عبد الوهاب الشعراني سيدي شمس الدين الحنفي سيدي سراج الدين البلقيني سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد باقي وله كنف وافي سبحان الملك الخلاق. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang di dunia maupun akhirat. Tiada Tuhan selain Allah yang mengamankan seluruh manusia dari berbagai macam wabah penyakit. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah adalah pemusnah segala macam wabah penyakit. Dan juga barokahnya junjungan kita Syekh Abdul Wahab Asy'arani, junjungan kita Syekh Syamsuddin Al-Hanafi, junjungan kita Syekh Sirajuddin Al-Bulqaini, junjungan kita Sultanul Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah yang Maha Hidup, Allah Maha Tempat Bergantung segala macam kebutuhan makhluk, segala makhluknya. Allah yang Maha Kekal, Allah lah, kepada Allah lah kita mohon perlindungan yang sejati, dan Allah lah pemilik perlindungan yang sejati. Maha Suci Allah yang merajai, yang memiliki segala makhluknya. Di dalam kitab Mujarabat Ad-Dairobi Al-Kabir, Al-Imam Ahmad Ad-Dairobi Al-Syafi'i menerangkan bahwasanya beliau mendapatkan ijazah dari Syekh Uthman An-Najdi Al-Hambali. Syekh Uthman An-Najdi Al-Hambali mengijazahkan sebuah zikir-zikir ini. Barang siapa yang membaca zikir-zikir ini di waktu ada wabah penyakit yang sedang menjalar atau mewabah, karena siapa yang membaca di pagi hari 7 kali dan di waktu sore 7 kali, maka dia akan aman, tidak akan terkena wabah penyakit tersebut. Dan barang siapa yang menuliskannya dan menggantungkannya di rumahnya, maka wabah penyakit tidak akan bisa memasukinya, tidak akan bisa masuk ke rumahnya selamanya, selama tulisan tersebut masih digantung di rumahnya. Ini adalah ijazah dari Romo Kiai Abdul Halim Maksum Kewagian Kediri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya agar diselamatkan dari wabah pandemi COVID-19. Amin ya.